termasyhur namanya sebagai negeri pelancongan. Melaka semestinya menjadi destinasi pilihan pengunjung di negara ini. Apatah lagi menjelang perayaan sambutan Tahun Baru Cina yang bakal disambut pada 1 dan 2 Februari ini. Tinjauan Melaka hari ini MHI di Zoo Melaka sekitar jam 12 tengah hari tadi mendapati rata-rata pelancong dilihat teruja dan memuji aspek kemudahan pelancongan di negeri ini yang dilihat bertambah baik saban tahun. Oh, Melaka ni dia baguslah dari segi dia punya landscape pun semua memang terbaiklah. Cuma itulah, Melaka ni terkenal sikit dengan traffic light yang lama sangat, tu jelah. Very good. I think one of the best zoo in Malaysia. So kita datang berapa kali ya sudah? Ini kali ketiga lah. But every time we come, dia semakin baik. So itu bagus lah. Sekarang ada dinosaur kan? Yeah. So that's the new one. I think dia really suka dinosaur. Yeah. Sementara itu, pengarah Zoo Melaka Zanariah Khamis ketika ditemui MHI sejurus tinjauan dibuat memaklumkan pihaknya gembira melihat sambutan yang diterima serta menjangkakan jumlah kedatangan pelancong di premis berkenaan akan meningkat sehingga 25,000 pada minggu ini. So hari ini dah menjangkau ke 4,000 lah. So kita expect dalam tempoh seminggu ni, tempoh perayaan dia, kita boleh dapat lebih kurang dalam 25,000 pengunjung dalam tempoh seminggu.